Ketua Tim Penggerak DPP PKK DKI Jakarta, Ferry Farhati Ganis, mengunjungi Sekretariat PKK RW 02 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan dalam rangka verifikasi lapangan Lomba Kesatuan Gerak PKK, sekaligus menyambut Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2019 mendatang. Dalam sambutannya, istri dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan ini mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi lapangan terkait Lomba Kesatuan Gerak PKK di 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta. Peserta terpilih nantinya akan melanjutkan penilaian ke tingkat nasional. Ini harapan kami, semua mudah-mudahan PKK di sini terpilih menjadi juara dan melanjutkan penilaian ke tingkat nasional, ujar Ferry saat ditemui di Sekretariat PKK RW 02 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Rabu 19 Juni 2019. Wali Kota Jakarta Utara Samsudin Ologo menerangkan administrasi hingga hasil kerja PKK telah dipersiapkan guna verifikasi yang akan ditempuh. Tentunya hal ini merupakan hasil seluruh instansi terkait guna menunjang kebutuhan PKK. Untuk itu dia berharap perwakilan TPPKK Jakarta Utara dapat lulus verifikasi dan berkesempatan melaju ke tingkat nasional. Pihaknya akan all out mempersiapkan segala kebutuhan TPPKK. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.